We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Rahardo and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sites of Nusantara. Selamat malam Mas Ersa, pencipta Sabusa. Ya. Apa itu Sabusa sebetulnya, Mas? Sabusa ya. Itu sebenarnya nama saya itu yang saya buat untuk di setiap hari ya. Itu dari nama lengkap saya sih sebenarnya. Nama lengkap saya kan Erza Budi Faisal. Jadi tak satu kata di nama itu saya penggal untuk jadiin satu. Jadi Erza Za Budi, Bu, Faisal, saya tak ambil, gitu kan. Udah bisa, gitu. Bukan tokoh Jepang atau tokoh apa, berarti. Oh, bukan. Itu udah bisa pakai Z belakangnya, kan. Ini pakai S. Lokal, Jogja. Tapi, apakah ada koneksi atau ada hubungan dengan tokoh yang Anda gambarkan di sana, Mas? Kalau ke nama sih nggak begitu nyambung sebenarnya. Cuma ini biar apa ya, istilahnya ada ini aja sih, biar ngelekat aja sih. Jadi kalau kayak nama pribadi kan mungkin terlalu familiar, gimana kan ini pengen tak cut gitu. Orang biar agak mikir sedikit. Berarti tokoh kartun yang Anda gambar itu, yang Anda lukis itu nggak ada namanya. Apa ada namanya? Oh, ada. Kalau setiap karakter figur ya di karya itu ada. Dia namanya sebenarnya Baby, cuma karena dia tuh banyak gitu, ada kayak di copy paste gitu loh. Jadi makanya karakter di satu kanvas tuh ada 2-3 itu kan sama gitu loh. Neng, cuma ada apa customnya tuh beda-beda. Nah, makanya sering tak panggil babies gitu kan. Artinya kan jamak gitu, kayak banyak gitu. Plesetan aja sih biar kalau dipanggil kan beb. Jadi agak gemay lucu gimana gitu kan. Tapi enggak ada karakter yang Anda ciptakan ya, Mas ya. Baby ya, A, ini. Baby B, Baby C. Oh, enggak. Oh, enggak. Okay. Baby satu itu tapi dia keduplikat gitu loh, kayak alien tuh kan dia sebenarnya kayak satu kan figurnya, cuma ternyata kalau di masyarakat ya sama semuanya gitu, cuma nanti kepribadian yang di konsep aja sih yang beda-beda nanti. Mukanya sama semua berarti, Mas ya? Iya, mukanya emang sama semua, saya tandai dengan kayak plus gitu kan. Apa itu? Itu sih dulu saya kan cari karakter ini sekitar 1,5 tahun. Benar-benar lama gitu. Dulu sebenarnya memang nggak seperti ini. Ada matanya, ada lengkap lah ya, tapi kartun gitu. Cuma saya berpikir ulang kok banyak banget yang seperti itu. Dengan gaya yang pop kayak saya ini kan, flat, kayak gitu, kartun gitu, banyak banget. Terus saya harus punya ciri khas sendiri nih. Nah, di situ dalam kurun waktu 1,5 itu saya cari-cari waktunya cat, ternyata sebelum jadi itu biasanya kalau di anatomi cat tuh kan dia harus digaris dulu tuh. Nah, digaris dulu itu saya pause gitu loh, saya hentikan di situ. Oh, ternyata ini bisa jadi mimik muka tanpa ada wajah yang utuh gitu lah. Saya tertarik di situ, gimana caranya dia tuh nggak punya indera, tapi dia bisa
apa ya, berekspresi, mengekspresikan diri, oh saya lagi begini, lagi action begini, ada adegan begini gitu. Nah, itu PR saya yang terus-terusan saya gali. Gitu. Belum ada minusnya berarti. Apa? Belum ada minusnya, ini baru plus ya. Belum. Plus aja. Jangan minus lah, Pak. Kan plus dan minus ya. Iya. Baru nyetrum. Baru nyetrum. Elektro lagi nanti jadinya. Dunia bukan tempat istirahat. Ya. Itu Anda pernah tulis. Dunia tempat apa untuk Anda, Mas? Silakan. Dunia itu kan bukan tempat istirahat. Jadi kayak gini, kayak ini sebenarnya jarak nabian kayak gitu. Jadi kayak dulu Adam sama Hawa itu kan diciptakan di surga karena ada satu kesalahan, dia diturunkan ke bumi kan. Nah, di situ sebagai hukuman, makanya ternyata di dunia ini banyak kejahatan, banyak hati yang nggak bersih segala macam. Nah, di situ kita harus pulang lagi kan ke asal, yaitu surganya itu yang sebenarnya manusia diciptakan di situ. Nah, dengan apa? Ya, dengan kerja keras demi kebaikan itu. Setiap manusia harus berbuat baik, nah, gitu. Jadi jangan sampai kita di sini cuma istirahat aja gitu. Kita harus kerja keras, harus semangat, harus sama atau siapapun lah itu harus berbuat baik gitu. Jangan sampai istirahat. Jangan sampai istirahat. Ya. Untuk melaksanakan kebaikan. Wow. Nah, Mas, sebetulnya cerita-cerita yang Anda lukis itu tentang kebaikan. Iya, lebih memotivasi ya untuk berbuat baik gitu. Okay. Kayak gitu sih banyak kan. Anda pernah bikin puisi nih mungkin atau sebuah tulisan cukup panjang. Berpikir nyata itu penting. Apa yang kita tuju adalah kenyataan yang bisa kita capai dengan kerja keras. Yeah. Bukan mengandalkan sesuatu yang hanya membuat kita berandai-andai lalu menjadikan kita malas. Semangat mencapai tujuan, terutama tujuan hidup yang lebih baik. Nah, bagaimana Anda menyeimbangkan imajinasi dan berpikir nyata, Mas? Bukankah seniman suka berpikir tidak nyata agar menjadi kenyataan? Ya. Silakan. Ya, emang benar sih. Banyak yang seniman-seniman tuh seringkali dulu sebelum pandemi ngobrol sama senior-senior gitu. Oh, kebanyakan orang berpikirnya ya itu tadi tidak nyata gitu, kayak terus ingin jadi kenyataan gitu, dan itu hanya sebatas di satu karya ya. Nah, dan dia nanti beranggapan ini akan jadi sebuah suatu kedepannya atau kenyataan kayak gitu. Nah, cuma kalau di sini saya imajinasi sama berpikir yang nyata itu harus saya padukan gitu. Jadi kayak misalkan seorang itu kalau bikin sayur rebus ya misalkan, itu dikasih saus, itu mungkin orang image-nya apa sih ini, nggak doyan, nggak apa, oh enak udah kayak gitu. Cuma kalau dilapisi satu loyang roti, ditaruh sayur, taruh saus, orang enak tuh, kayak pizza, burger ya kan. Nah, di situ saya tuangin di satu kanvas yang sebenarnya di situ tuh kenyataan gitu. Kayak misalnya ada satu karya yang dia orang lagi balapan formula tuh di situ. Nah, di sisi lain ada yang dia lagi jemurin baju. Nah, orang balapan nabrak jemuran baju kan, kalau itu dipisah kayak sayur tadi nggak enak gitu. Cuma saya balet satu konsep, satu rangkaian di satu kanvas itu jadi seimbang gitu, jadi enak. Oh, orang menyalahgunakan tempat sama kegiatan orang yang lagi nggak sinkron kan sebenarnya. Cuma dilihat enak gitu. Ternyata juga
waktu itu pesanan lukisan sih, cuma dia wow gitu, kayak aku nggak nyangka loh kalau ini tuh ada suatu kekonyolan dan keseriusan kan, konsentrasi penuh untuk balap, untuk jadi juara satu, ternyata dia salah posisi, salah tempat gitu. Ada kayak gitu, cuma dari satu visual itu enak banget dilihat. Nah, kayak gitu sih untuk menyeimbangkannya. Jadi memang masih perlu yang berpikir tidak nyata ya, Mas? Ya, sebenarnya kadang-kadang aja sih. Kadang-kadang aja. Ya, soalnya kalau terlalu mendalam, itu malah kayak, ya itu tadi kayak, saya tuh mah berandai-andai kelebihan gitu loh. Jadi malah kelamaan berandai-andai nggak bekerja. Akhirnya ya, males ya, kan. Ya, ya. Jadi edan, nah, Mas. Iya, itu kata yang tepat. Itu banyak katanya. Iya. Kalau di sekolah seni. Kenyataannya banyak ya. Makanya. Nah itu benar-benar. Quitter must be kicked out. Jangan jadi manusia yang menyebalkan, tendang aja. Bagaimana ya. Kita tahu kita perlu quit atau menyerah? Kadang memang sudah mentok kan? Ya. Ya, silakan. Itu judul dari karya ya. Itu sedikit cerita sih. Karya itu emang karya ketiga kalau nggak salah. Itu awal mula saya dikenal di dunia seni rupa, di kolektor, art lover, kayak gitu-gitu. Itu karya dilelang benar-benar harga berkali-kali lipat. Saya nggak tahu itu. Bisa seperti itu. Terus di situ tentang ini kayak apa namanya, suatu permasalahan yang dia tuh bingung untuk bagaimana cara berhenti atau dia harus keluar dari area permasalahan itu. Cuma dalam satu masalah, problematika, lika-liku kehidupan, kayak gitu kan, semua itu ada penyelesaiannya. Cuma tergantung kita tuh nyikapinya itu bagaimana kan. Kalau kayak, oh permasalahan ini udah selesai, ya udah kita tetap di situ bergabung dengan yang sudah bermasalah itu, yang dia sudah membaik, kita bergabung di situ sejalan. Kalau enggak itu ada dua, makanya dia harus menyerah atau harus keluar gitu. Dalam arti sebenarnya itu dua kata yang sinkron sih, kayak oh ini masalah ini bisa nggak bisa diselesaikan, berarti saya sudah nasihati segala macam, berarti saya harus udah nih stop gitu loh di situ. Memang dia nggak bisa diselesaikan, ya udah daripada kita ikutan atau terpengaruh atau segala macam, ya udah keluar aja gitu. Masih banyak kebaikan di luar yang lebih banyak lagi daripada itu. Kadang ngurusin satu masalah itu membuat kita lupa dengan kesibukan kebaikan di luar. Kayak gitu sih. Iya, true. Semua karya Anda membangkitkan semangat, Mas. Mengapa ya. Tema ini Anda angkat? Silakan. Ya benar sih. Semua karya saya memang kebanyakan tentang menyemangati seseorang kehidupan kayak gitu. Jadi gini, saya lihat banyak orang, mereka tuh ternyata kurang percaya diri gitu, Pak. Mereka apalagi sekarang ada kasus bullying, terus orang suka merendahkan karena status sosial, terus orang berpikiran apa ya, saya nggak mengejas yang jelek gitu, oh kamu apa bisa kamu kayak gitu, oh gini udah gitu doang, kayak itu tuh belum menghasilkan, dia lagi berproses udah di down gitu loh. Jadi saya harus membuat karya yang di situ konsepnya tentang kehidupan yang ayo jadi
seseorang, suatu manusia itu yang dia punya pribadi yang kuat, gitu, agar dia bisa memerdekakan dirinya sendiri minimal ya. Nanti baru mikirin orang lain ini segala macam bantu sana sini kayak gitu. Jadi semua karya saya emang mengarahnya ke situ sih, menyemangati orang agar itu tadi ternyata banyak manusia tuh kok apa ya, gara-gara mungkin ya misal kayak status sosial, oh ada yang maaf kayak orang nggak mampu, dia keterbatasan, padahal dia kan punya kelebihan ya, fisik sempurna, terus pemikirannya masih jernih, bisa berpikir, dia punya tenaga buat bekerja, buat meraih cita-citanya, kenapa nggak dipakai gitu loh. Nah ternyata mungkin ada orang di lingkungan atau di mana dia udah ngedonin duluan, jadi kepercayaan dirinya nggak keluar kan di situ, kayak gitu sih. Makanya Anda temukan mereka di lingkungan Anda juga? Ya, nemuin dan hampir jadi korban juga. Jadi, ya siapa sih satu keluarga mungkin ya, yang dulu berpikiran kalau anaknya mau jadi seniman. Itu kan harus berulang-ulang untuk berpikir. Jadi ya nggak lingkungan terus apa itu udah ya itu tadi saya juga apa merasakan ya, oh ternyata kayak gitu tau rasanya, oh direndahin, dicaci maki lah di ini, sampai ini beneran nih lukisanmu bisa seharga segini kayak gitu, padahal ini di seni rupa masih tingkatnya belum yang 1M ya. itu aja udah di masa iya sih kayak gitu. Di situ udah rasanya antara emosi sama bangkit tuh kan wah beradu di situ. Ya harus punya keputusan kok. Oh, saya harus punya percaya diri yang kuat nih. Ya minimal punya sifat batu lah saya. Jadi kayak orang mau ngomong apa, mau ngomong ini, selagi kita berpikiran positif sama pekerjaan kita positif, ayolah lakuin. Gitu loh. Jadi jangan. Anda belajar dari mana ini mas, semua ini? Tentang untuk bangkit kembali atau motivasi? Iya, kalau di keluarga nggak disetujui misalnya, ya. Anda bagaimana bisa bangkit itu? Ya, waktu itu sih. Ini saya pernah ada satu waktu itu saya berpikir di situ, di sisi lain waktu itu saya masih nyari karakter ini dengan sudah 1 tahun itu, masih ada 6 bulan lagi kan, 1 tahun setengah, waktu 1 tahun itu saya masih nyari karakter belum ketemu. Terus sewaktu-waktu nyekat berhenti, saya berpikir, saya ada anak, ada istri, dia perlu uang, perlu ini. Waktu itu anak saya ada, dia masih di kandungan kan, jadi nanti itu bakal biaya banyak banget gitu. Apalagi sekarang yang kebutuhan makin tinggi, makin naik harganya segala macam. Nah ini di situ saya harus mutusin sesuatu, maksudnya langkah yang harus saya ambil tuh harus saya perjuangin gitu loh. Jadi nggak cuma langkah, nanti mundur lagi, maju lagi gitu. Saya harus maju terus di situ. Sudah akhirnya, alhamdulillah 6 bulan kemudian, ya itu tadi karya tercipta tuh. Karya tercipta, saya bikin, udah fix. Saya waktu itu cuma bikin 3 karya. Benar-benar saya harus memedekan diri sendiri ya. Lalu berusaha ini. Udah, ternyata waktu itu saya nggak habis pikir juga, kok tahu-tahu ada telepon gitu. Padahal saya masih ngupload sket gitu. Dan ternyata di situ ada Balelang di Jakarta telepon saya buat ikutan. Padahal belum ada yang kenal saya waktu itu. Jadi
ya bersyukur banget di situ saya. Sebenarnya itu udah saya kuasa Allah lah, kuasa Tuhan buat semua ditakdirkan seperti itu. Berarti anak dan istri menjadi inspirasi. Ya, ya. Jadi setiap konsep, setiap rangkaian sket, rangkaian konsep di lukisan semuanya itu pasti ada saya diskusi sama istri untuk ya itu tadi, jangan sampai saya terlalu berandai-andai berlebihan gitu. Jadi istri yang selalu ngerem, ini udah pas nih kayak gitu. Jadi jangan sampai terlalu berlebihan juga, jangan sampai ada yang kurang kayak gitu. Itu pasti ada sangkut pautnya dengan keluarga. Wow, istri Anda orang seni rupa? Enggak, dia ibu rumah tangga. Terus dulu kuliah di Inggris sih, bahasa Inggris itu pendidikan. Jadi lebih menguasai kayak edukasi gitu-gitu. Makanya sering tak ajak diskusi. Wow, wow. Terima kasih Mas atas motivasinya ini. Iya. Semoga bermotivasi untuk semua ya. Luar biasa ini. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama Pak.